Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sukino, pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Dalam hal ini, kami sebagai pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran akan menyatakan sikap setelah kami mendengar berita di media massa, baik lewat TV yang disiarkan berulang-ulang, berbagai TV, dan juga di lewat media cetak, adanya di beberapa tempat secara beruntun ada pemboman di Surabaya. Bahkan sebelum itu ada pembunuhan di Makobrimob Jakarta, anggota polisi. Nah, dalam hal ini kami sebagai pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran menyatakan sikap mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan itu. Karena apa yang mereka lakukan ini jauh dari tuntunan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah menjelaskan, nanti bisa dibuka Qurannya, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, dan bukan karena orang itu berbuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang, seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Itu dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian di dalam surat Al-Quran juga, surat An-Nisa ayat 93, Allah menjelaskan, barang siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, maka Allah akan memberikan balasan pada orang itu, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Yang ketiga, di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah menjelaskan, wa'anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Belanjakan hartamu itu di jalan Allah. Jangan membelanja diri untuk menyengsarakan dirinya sendiri, untuk menganiaya dirinya sendiri. Di dalam Islam, mempertahankan hidup itu suatu kewajiban. Maka sampai tadi dikatakan memberikan kehidupan seseorang seolah menghidupkan manusia semuanya, apalagi mempertahankan hidup dirinya sendiri, keluarganya, itu sangat ditekankan dalam Islam. Sampai untuk mempertahankan hidup, walaupun makanan itu adanya yang haram, orang itu untuk mempertahankan hidupnya boleh makanan, boleh dimakan sekalipun makanan itu haram. Walaupun aslinya haram, tapi karena untuk mempertahankan hidup adanya makanan hanya yang haram, maka itu pun boleh. Itu mempertahankan hidup. Bagaimana dengan orang yang membunuh orang lain atau bunuh diri? Sampai Nabi kita mengatakan orang yang bunuh diri itu besok akan masuk neraka selama-lamanya. Apalagi yang terbunuh ada orang muslim, orang yang beriman. Sedang Nabi kita mengatakan sesama muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Tapi kalau saya lihat, saya dengar berita itu, hidup apa yang mereka lakukan itu sudah tidak pakai aturan.
aturan agama sama sekali. Membunuh orang muslim, saya lihat yang di Depok itu, memang di Makobrimob itu, ternyata polisi-polisi yang dibunuh itu pun juga orang muslim. Yang bunuh diri dengan bom di beberapa gereja itu pun juga orang muslim. Mempertahankan dirinya, malah aneh. Ada keluarga, anaknya pun mestinya masih anak-anak kan. Kalau tidak salah itu ada 4 anak, 2 perempuan, lagi perempuan bunuh diri bersama orang tuanya. Yang mestinya anak itu masih diberi hak hidup, dibidik sebaik-baiknya. Tapi mengapa? Dihabiskan. Maka dilihat dari tuntunan agama, baik itu dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah, sama sekali jauh dari aturan. Maka saya menghimbau kepada seluruh umat Islam, dimanapun juga yang ikut mendengarkan berita-berita itu, pembohongan itu, atau yang ikut mendengarkan suara saya ini, jangan terpancing. Jangan terpancing. Supaya tetap ya, menjaga diri dan keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dijaga jangan sampai tersentuh api neraka. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga diteraskan dalam surat Mumtahanah ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fitin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Orang Islam itu tidak dilarang berbuat baik kepada siapapun dan berlaku adil kepada siapapun selama mereka tidak memusuhi kamu, mengusir kamu dari kampung halamanmu karena kamu Islam. Ya, karena Islam tidak mengusir, tidak memusuhi. Karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dan berbuat baik. Dalam surat Mumtahanah. Nah inilah. Maka kalau kita cocokkan dengan ayat-ayat Qur'an yang saya baca tadi. Dan hadis Rasulullah jauh dari tuntunan agama. Maka Masjid Tafsir Al-Quran telah mengeluarkan brosur di akad pagi, ya, judulnya Islam dengan Terorisme. Jadi terorisme sama sekali tidak ada hubungan dengan Islam. Islam bukan terorisme, terorisme bukan Islam. Maka siapapun yang mendengar jangan mencampur adukkan kalau ada terorisme kemudian dikait-kaitkan dengan Islam. Walaupun mungkin pelakunya orang Islam, ya, tetapi itu bukan aturan Islam. Juga umat Islam jangan terpancing, ya, berita-berita yang sedemikian itu betul-betul jauh dari tuntunan agama. Maka seluruh warga Masjid Tafsir Al-Quran dimanapun juga berada, saya menghimbau untuk mewaspadai adanya gerakan-gerakan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak paham tentang agama. Saya rasa itu apa yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk warga MTA di seluruh Indonesia ini dan pada seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi jangan mengkait-kaitkan antara Islam dengan terorisme. Sama sekali tidak ada kaitannya. Kalau disebut apa yang di Makobrimob, apa yang disebut lihat-lihat siaran-siaran TV yang membom-bom itu dikatakan terorisme, betul itu terorisme, tapi kalau ada pelakunya ternyata ada orang Islam, tolong jangan dikait-kaitkan, itu jauh dari ajaran Islam. Nah, Islam cinta kepada perdamaian, cinta kepada kesatuan, percaya justru dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak mengharapkan apapun kecuali menyebarkan kasih sayang. Bagaimana firman Allah, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan Muhammad, "Saya tidak minta upah apapun dalam dakwahku ini kecuali hanya menyebarkan rasa kasih sayang di antara kita." Sehingga Islam datang itu menebarkan kasih sayang.
bukan menebarkan permusuhan dan menebarkan kekacauan. Maka kalau itu bukan kekacauan, itu jelas bukan dari ajaran Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.